Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahissalatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbun Karim wa anta dhu khulqin azim, fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh musillati lil hadratil aliyah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus dari ketua majelis tahkim dan anggota yang saya taati, dan ketua dewan pimpinan pusat penyiar Shalawat Wahidiyah dan jajarannya yang saya muliakan dan saya taati, pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan atau melihat tayangan khusus di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah pada hari ini yang kesekian kali. Ini adalah merupakan kajian di bulan Ramadan. Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah berpuasa agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi sudah banyak yang membicarakan tujuan kita diperintah, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Agar kita ini benar-benar menjadi orang yang takwa. Menjadi orang yang takwa Allah. Karena ma'asyiral hadirin atau pemirsa dimanapun berada, kemuliaan utama yang hakiki adalah takwa. Artinya begini, kalau ada seorang hamba diberi fadl oleh Allah berupa takwa, inilah mutiara dunia yang paling besar dan paling berharga. Karena takwa ini tidak hanya di dunia, sampai ketika manusia meninggalkan dunia yang fana, sampai di akhirat pun takwa inilah yang berlaku. Beda dengan takwa, maka perjuangan terbesar bagi umat manusia adalah menanamkan jiwa ini menjadi takwa. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini diingatkan, jangan sekali-kali kalian mati sebelum betul-betul menjadi orang yang muslim, orang Islam, orang yang pasrah kepada Allah dengan jalan bertakwa. Hadirin yang saya muliakan, dalam dawuh Allah, firman Allah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pesan, perintah Allah mengingatkan kita, kita sebagai orang beriman ini betul-betul harus bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, bukan imitasi. Sampai diteruskan dawuh Allah firman-Nya, jangan sekali-kali mati kamu kecuali mati membawa Islam, mati membawa muslim, sebagai seorang muslim, mati sebagai orang Islam,
yang mana ya, ucapannya harus ucapan yang Islami, perbuatannya harus perbuatan yang Islami, hatinya ya hati yang Islami. Loh, ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perjuangan takwa Allah itu tidak mudah. Tapi Allah memberi fadl dalam 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, ada satu bulan yang di situ bulan itu manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk di bulan itu. Bersungguh-sungguhlah, la'allakum tattaqun, sehingga kita ini betul-betul bisa menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Oleh karena itulah, ma'asyiral hadirin yang kami muliakan, bulan Ramadan sudah kita lewati. Tujuan utama Allah menciptakan Ramadan bagi kita agar kita ini menjadi orang yang takwa. Tadi sudah disebut ya, perbendaharaan yang paling mulia, yang paling berharga bagi seorang anak manusia adalah takwa. Ya, boleh jadi kita ini orang miskin. Jadilah orang miskin yang bertakwa. Bisa jadi kita ini menjadi orang kaya, tapi jadilah orang kaya yang bertakwa. Jadilah kita ini orang yang beribadah, tapi ahli ibadah yang bertakwa. Dan jadilah kita menjadi orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu yang bertakwa. Lu, ini proses ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditaruh di bulan Ramadan, ma'asyiral hadirin. Jadi Ramadan ini merupakan suatu alat untuk membentuk takwa kepada Allah. Kalau istilah pewayangan itu adalah kawah condro di muka. Itu kalau pewayang, artinya tempat untuk training center, pusat latihan. Sehingga dengan takwa ini nanti, dengan Ramadan kita dilatih oleh Allah sebulan penuh di bulan Ramadan agar kita ini bertakwa. La'allakum tattaqun. Oleh karena itu, dalam puasa ini tidak boleh gagal. Bukan hanya tidak gagal puasanya saja, tidak boleh gagal puasa menahan lapar, haus, dahaga. Tentunya tidak boleh gagal menjaga lesan kita, kemasukan kata-kata, ucapan, bahkan barang-barang yang haram, kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya lesan ini pun harus dijaga. Puasa daripada ghibah, puasa daripada menjelekkan orang lain, puasa dari sangka jelek kepada orang lain. Jadi tidak hanya perut saja yang kita menahan lapar, menahan dahaga, tapi di dalam bulan Ramadan lesan pun harus berpuasa, perbuatan pun harus berpuasa. Yang biasa melakukan perbuatan ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya harus dicegah itu. Jangan sampai kita hanya puasa itu hanya perutnya saja. Jangan sampai kalau kita puasa itu hanya sekedar sebulan penuh menjaga lapar dan dahaga sesuai dengan syariat. Tapi apa artinya kita berpuasa Ramadan bila seluruh tubuh, lesan kita, perbuatan kita, hati kita, pikiran kita tidak kita gunakan untuk menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pemirsa dimanapun berada, ingat, kita setiap tahun dilatih oleh Allah, diperintah, diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Itu tiap tahun dalam sebulan penuh, 12 bulan di setiap tahun, itu kita digembleng oleh Allah.
Mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Berapa puluh tahun kita melaksanakan puasa? Berapa puluh tahun kita melaksanakan puasa Ramadan? Yang di ujungnya kita nanti kembali pada fitrah. Kalau kita kalkulasi, mestinya kita ini sudah menjadi orang yang takwa. Mestinya kita ini betul-betul sudah menjadi orang-orang yang menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kalkulasi jumlah puasa kita tiap tahun itu sudah berapa puluh tahun. Mari kita renungkan. Nah, tentu kalau kita lihat situasi ini, puasa ini tentunya menjadi momen yang terbaik untuk mengoreksi hati kita. Ingat, takwa itu selain ucapan, perbuatan, takwa itu di sini. Sampai Rasul mengatakan, "At-taqwa hahuna." Tiga kali mengatakan Rasul, takwa itu di sini. Takwa itu di sini, kata Rasul. Bahkan Rasul mengatakan di sini, di hati, di dada. Kalau Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, berarti dengan puasa Ramadan ini mencetak hati yang bertakwa, hati yang baik. Dengan puasa Ramadan diharapkan perjuangan yang kita lakukan dengan menahan lapar haus, melakukan ibadah-ibadah pulang dari Ramadan, hati semakin bagus, hati semakin banyak takutnya kepada Allah, hati semakin indah. Sehingga bagusnya hati ini akan membawa dampak bagi seluruh tubuh. Jadi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, tentunya umat Islam yang ada di dunia ini, ya mungkin di Indonesia, khususnya kita sebagai pengamal waqidiyah, tiap tahun itu ada pembaharuan. Tiap tahun kita ini dicetak oleh Allah untuk menjadi orang yang takwa, yang bagus hatinya. Karena at-taqwa hahuna. Kita koreksi. Mari kita betul-betul introspeksi dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan nanti takwa ini hanya sekedar slogan belaka. Kembali kepada kesucian itu hanya slogan belaka. Kenyataannya di dalam praktek yang ada, kita masih jauh daripada takwa Allah, takwa kepada Allah. Ya ma'asyiral hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, dari sini mari kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Karena takwa ini harus dibawa sampai ujung. Ketika kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dalam kitab Karomatul Auliya, itu saya pernah saya baca. Itu ada seorang habaib, yaitu cucu Rasul, min duriyatir Rasul. Setiap datang bulan Ramadan, beliau itu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ibadahnya, segala pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan. Satu saat menjelang datang Ramadan, beliau itu didatangi oleh Rasulullah. "Wahai cucuku, sebentar lagi kita masuk di bulan di mana manusia mutlak untuk menang, yaitu kembali pada fitrah agar kita bertakwa." Akhirnya beliau dipesan, "Pakaianmu bersihkan untuk masuk ke bulan Ramadan." Setelah itu ditinggal oleh Rasul.
seorang cucu Rasul tadi, yaitu akhirnya berpikir, apa maksud pakaianku harus saya bersihkan? Apa jubahku harus saya sucikan? Apa sarung saya yang harus saya cucikan? Saya laundry agar betul-betul harum dan bersih untuk masuk ke bulan Ramadan. Akhirnya beliau itu berpikir, apa maksud dari Rasulullah? Akhirnya beliau itu mencari. Akhirnya menemukan satu ayat yang mana itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an bukan hanya untuk beliau cucu Rasul yang didatangi, tapi untuk kita semuanya. Yaitu surat Al-Mudatsir. Ketika beliau itu membaca surat Al-Mudatsir, maka beliau teringat dengan pesannya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Ya, yang keempat ini, wasyabaka fatohir. Ternyata ini peringatan perintah Allah bukan hanya kepada Rasulullah, tapi kepada umatnya yang mengikuti jejak Rasul. Memang asbabul nuzulnya itu adalah Rasulullah ketika ada di Gua Hira. Ya. Ketika dari Gua Hira dan akhirnya pulang itu seperti itu. Apa maksudnya? Ya ayyuhal muddatsir. Itu kepada Rasul. Kalau itu kepada Rasul, kita yang mengikuti jejaknya itu adalah kita untuk meniru Rasul. Karena Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah. Wahai orang yang berselimut, kum, bangkit, fa'andir, lalu beri peringatan. Memang ayat ini arti seperti itu, tapi kalau kita lebih dalam, bangkitlah kamu, lalu beri peringatan, terutama dirimu sendiri, beri peringatan hatimu, beri peringatan lesanmu, beri peringatan perbuatanmu, beri peringatan saudara-saudaramu. Warabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu kamu besarkan. Jangan sekali-kali kamu membesarkan dirimu, mengagungkan perbuatanmu, mengagungkan derajatmu, mengagungkan ibadahmu. Warabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu kamu agungkan. Wasyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini mengandung makna dari satu sudut pandang. Kita ini manusia yang berselimut. Hidup ini berselimut, berselimut jasad, berselimut pangkat, kadang-kadang berselimut dunia. Yang miskin gimana? Ya berselimut dengan kemiskinan. Mungkin kita berselimut dengan mujahadah, kum, bangkit, lepas semuanya. Bangkit dari selimutmu, mungkin selimut kemalasan, selimut-selimut dosa, buang itu semua. Lalu beri peringatan dirimu, beri peringatan orang lain, bahwa yang diagungkan adalah Tuhanmu, hanya Allah yang harus diagungkan. Nah ini peringatan. Padahal kita hidup di dunia ini banyak pengaruh-pengaruh. Kita mengagungkan ilmu kita, kita mengagungkan anak turun siapa, cucu siapa, anak siapa, nasab dari mana. Kita mengagungkan pangkat kita. Ya apalagi ya, kita mengagungkan ibadah-ibadah kita. Padahal diperintahlah Allah, dan kepada Tuhanmu lah yang harus kau agungkan. Nah inilah kesempatan di bulan Ramadan. Kita tadarusul Quran, kita berbaca sholawat, kita taraweh, kita menahan lapar, semuanya tertuju pada Allah. Ujungnya adalah mengagungkan Allah. Ujungnya adalah fafiru ilawah, kembali kepada Allah. Maka lepas, kum, bangkit, lepas semuanya. Ingatkan dirimu, ingatkan orang lain,
hanya Allah yang diagungkan. Wasyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Tadi masirul kandilin dengan puasa Ramadan tadi kan untuk agar kita bertakwa tuh. Agar hati ini betul-betul menjadi orang yang takwa Allah, takut kepada Allah. Agar hati ini menjadi hati yang baik, hati yang betul-betul tulus kepada Allah. Ya, jadi puasa itu agar hati. Kalau di situ berpuasa untuk mencapai takwa, agar kita bertakwa, bersihkanlah pakaian. Artinya pakaian-pakaian jasad berupa perbuatan, bersihkanlah kamu menuju takwa Allah. Lesanmu, bersihkanlah pakaianmu. Pakaian batin ini adalah lesan. Jadi hati manusia itu adalah cermin dari lesan, bersihkan lesan. Hati manusia ini adalah cermin dari perbuatannya. Perbuatanmu harus kau bersihkan agar benar-benar bernilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan ketika Rasulullah mendatangi salah satu cucunya dan diingatkan kepada oleh Rasul, ketika kamu masuk di bulan Ramadan, tidak ada lain untuk agar kamu bertakwa kepada Allah. Masuklah dengan pakaian yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Masuklah dengan hati yang betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alangkah ya kita ruginya. Mulai kecil kita ini orang Islam, kita taat kepada Allah ya. Sejak kecil sampai dewasa, sampai tua, setua kita ini selalu berpuasa. Tapi alangkah ruginya bila puasa itu tidak menghasilkan nilai takwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan ma'asyiral hadirin. Mengapa sampai terjadi demikian? Karena sumbernya berpuluh-puluh tahun kita ibadah, berpuluh-puluh tahun kita takwa, berpuasa untuk mencapai takwa. Bahkan tiap tahun ada pembaruan Idul Fitri kembali pada fitrah. Tapi kenyataannya, jujur tidak ada perubahan di dalam hati. Jujur takwa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, yang di sini ternyata kosong. Lah ini perlu dilihat, apa biangnya? Apa penyebabnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangat apa itu? Sangat sayang kepada umatnya, kepada hambanya. Sehingga diberi satu bulan penuh di satu tahun itu untuk menjadikan manusia itu betul-betul takwa. Tapi kenyataan mengapa kok sampai begini? Masa orang takwa seperti kita ini? Masa orang takwa masih penuh ghibah? Perbuatan kita masih tidak terpuji? Ya, ini harus kita tahu penyebabnya, kita cari. Ternyata penyebabnya itu ya maaf ya, hanya satu. Manusia lepas perjanjiannya kepada Allah. Ya. Manusia tidak bisa bertakwa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, yang tercermin dalam lesannya, yang tercermin dalam perbuatannya, karena manusia lepas tidak mengenal perjanjiannya kepada Allah. Dilihat surat Al-A'raf, kalau tidak salah ayat 172. Manusia kembali, kita kembali pada alam sana, sebelum diturunkan ke muka bumi. Ini yang harus dibawa. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini yang kita lepas setelah turun di dunia, sehingga ibadah lepas qalu bala syahidna. Ketika kita puasa Ramadan lepas qalu bala syahidna.
Apa maksudnya ini? Ketika manusia turun ke muka bumi, belum ada perintah puasa, belum ada perintah sholat, belum ada jasad yang menjadi kurungan atau menjadi ya bungkus. Hati itu masih suci, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Apa hati kita, roh kita? Qalu bala, mengucap iya, engkau Tuhanku ya Allah. Syahidna, kami menyaksikan. Apapun kami menyaksikan, engkau Tuhanku. Apa artinya? Ketika aku kau ciptakan, engkau penciptaku. Engkau yang menciptakan aku. Ketika aku hidup, engkau yang menghidupkan aku. Syahidna. Loh, ketika kita turun di muka bumi, ini penyebab manusia tidak kenal kepada Allah, sehingga ibadahnya salah alamat, sehingga kita ini bersungguh-sungguh melakukan ibadah kemana-mari tapi tidak ada hasilnya. Maaf, hasil di sini adalah hasil keikhlasan di dalam hati, hasil pendekatan diri kepada Allah. Mungkin bisa jadi kita berpuasa tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita beribadah tapi tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh itu adalah jiwanya, hatinya, karena tidak kenal kepada Allah, lepas dari perjanjian kepada Allah yang dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita turun di bumi, kita tidak kenal, lupa, karena tidak menemukan murabbi yang membimbing jiwa kita. Sehingga tiap tahun kita puasa, malam kita buat tadarusul Quran, siang kita buat lapar, malam hari kita qiyamul lail, tapi diaku, bahkan dibanggakan, bahkan menjadikan sifat merasa lebih baik daripada orang lain. Ibadah yang model seperti ini, ibadah tapi kok merasa dan diaku, istilahnya anania, ibadah ini tiada arti. Sumber daripada puasa, ibadah kita tidak membuahkan hasil karena kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lesan kenal, ya Allah, akal kita kenal, tapi hati kita tidak pernah menyadari. Hati kita tidak pernah menyadari bahwa kalau kita puasa dikehendaki oleh Allah, kuat dikuatkan oleh Allah, mampu dimampukan oleh Allah. Tapi kita tidak pernah menyadari, padahal wiridnya kita baca tiap hari, la haula wala quwata illa billah. Tiap hari la haula wala quwata illa billah. Tiap hari tiada kemampuan dan tiada kekuatan kecuali itu dari Allah, dibaca. Tapi ketika kita action dalam ibadah, diaku, ini ibadahku. Aku kuat untuk berpuasa. Aku mampu untuk khusyuk. Aku mampu untuk menangisi dosaku. Dia tidak sadar illa billah, datang dari Allah. Maka semuanya ini akan rontok karena ada anannya merasa aku itu tadi. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin dan pendengar yang pemirsa dan pendengar dimanapun berada, sebelum kita untuk melakukan ibadah, bersihkan dulu pakaian-pakaian kita. Wasyabaka fattohir, pakaian-pakaian yang menyeliputi takwa hati kita ini kita bersihkan. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran keaku-akuan. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran ujub. Apa ujub itu? Bangga. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran pamer, riya. Banyak. Sebelum masuk ke situ, bersihkan. Mengapa? Karena kita ibadah hanya illa liya'budun. Karena kita ibadah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ibadah karena Allah yang menggerakkan, Allah yang menitahkan, Allah yang menciptakan, seperti itu. Oleh karena itu, mari terutama ma'asyiral hadirin, pemirsa dimanapun kita berada,
untuk sebelum kita ibadah kepada Allah, kita kembali kenal dulu kepada Allah. Bahwa kita pernah berjanji, qul bala, engkau Tuhanku ya Allah. Iya, panjenengan, engkau adalah Tuhanku, engkau penciptaku, engkau yang membuat aku hidup, engkau yang membuat aku mampu, engkau yang membuat aku kaya. Engkau Tuhanku, engkau yang menjadikan dunia seisinya, engkau yang membuat semuanya, semuanya tidak ada yang ada, hanya engkau. La ilaha illallah wahdahu, engkau yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya, harus menancap dalam dada. Itu dalam praktek pengetrapan la haula wala quwata illa billah. Itu kan sudah ada toh di dalam akidah. Tentunya harus kita masukkan ke dalamnya. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan, artinya harus merasa tidak ada apa-apanya. Dan itu harus disadari, bukan hanya akal. Karena kita taat kepada Allah itu bukan ilmiah tapi rasa. Ya. Kita sholat itu bukan hanya ilmiah, tapi yang ucapan diucapkan, perbuatan, tapi hati merasakan aqimis sholata li dzikri. Loh, ini semuanya itu akan tercapai bila puasa kita ini betul-betul berhasil. Karena la'allakum tattaqun, tujuan puasa itu diwajibkan atas orang-orang beriman dan orang-orang sebelumnya, supaya orang-orang ini, kita semua yang berpuasa Ramadan ini, betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita ini bertakwa, maka artinya hati kita sudah bersih. Pakaian-pakaian kehidupan, pakaian-pakaian hati yang mestinya harus bersih, itu harus dibersihkan. Kalau tidak, akan ada kotoran-kotoran hati. Pakaian jiwa, pakaian tauhid ini, yaitu perasaan-perasaan aku, ana khair minhu. Ada perasaan-perasaan bangga, ada perasaan riya, ada perasaan pamer. Ma'asirul hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya marilah kita merenung sejenak. Yang jelas kita terbatas sekali. Kita sudah sholat, mungkin sudah haji, bahkan umroh, bahkan kita sebagai pengamal waqidiyah. Mari kalau berkenan bersama-sama kami, kita koreksi hati kita, jiwa kita. Apakah takwa yang ada di hati kita hasil Ramadan-Ramadan sebelumnya berpuluh-puluh kali sudah tertanam di dalam hati kita, sehingga hati yang takwa artinya hati yang berpakaian kebersihan, bersih dari noda-noda yang membuat manusia itu tidak ingat kepada Allah. Ujungnya mengapa kita tertolak? Karena kita tidak kenal kepada Allah. Ujungnya kita tidak kenal kepada Allah, sehingga ibadah kita salah alamat. Ketika ibadah kita salah alamat, artinya kita menyekutukan Allah di dalam tujuan peribadatan. Ma'asyiral hadirin, pendengar atau pemirsa dimanapun berada, mari kesempatan yang sesingkat ini kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung, segala ujung, kita melewati waktu. Waktu akan memenggal kita. Usia kita semakin bertambah, tapi takwa kita semakin hilang, karena digerogoti oleh penyakit-penyakit batin itu sendiri. Fungsi sholawat waqidiyah disiarkan kepada penjuru dunia, ini adalah wasiabaka fatuhir, bersihkanlah bajumu. Waqidiyah adalah pembersih jiwa. Dalam surat Al-Mudassir di situ diterangkan warabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu lah kamu agungkan. Ternyata di dalamnya waqidiyah ada pengagungan diri kepada Allah dengan pengetrapan ilmu lillah dan billah, artinya mengagungkan Allah. Bukan hanya mengagungkan ucapan saja, tapi mengagungkan dalam bidang praktek. Kalau kami mampu,
Allah yang kita agungkan, Allah yang memampukan. Kalau kita ini menjadi orang baik, orang khusyuk, seorang ahli ibadah, kita agungkan Allah. Allah yang membuat saya menjadi khusyuk, artinya kita mengagungkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Praktek seperti itu mari, sudah adakah di dalam hati kita? Memang kalau mengagungkan secara lesan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi mengagungkan secara praktek rohani tauhid, hati tidak pernah mengaku. Kita selalu mengagungkan Allah, melihat keindahan alam, melihat apa yang kita lihat, kita memandang Allah, artinya mengagungkan Allah. Itu ciptaan Allah, Allah yang maha segala-galanya. Fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Dimanapun, kemanapun kamu memandang, memandang diri kita, apalagi memandang kemampuan kita, memandang puasa kita, di mana kita memandang sudut barat, ufuk timur, memandang keindahan ataupun memandang apapun, fasamma wajhullah, niscaya kita akan memandang Allah di situ, artinya mengagungkan Allah. Di situ kita ingat kepada Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang melakukan semuanya, bukan hanya ilmiah tapi dalam hati. Billah, lillah, praktek itu harus dipraktekkan dalam kesadaran, bukan ilmiah, bukan hanya ucapan. Kita mengatakan semua Allah, tapi hati merasa aku bohong. Allah yang menciptakan, aku miliknya Allah. Yang menggerakkan aku Allah. Kul kullum min indillah, katakan. Semuanya itu datang dari Allah. Tapi kita merasa memiliki, bohong. Oleh karena itulah, mari di kesempatan bulan Ramadan yang ke-10 ini, yang hari yang keberapa ini ya, ini mari kita koreksi sejauh-jauhnya. Karena kita ini tidak tahu ujung kita. Kalau hari ini kita merasa sudah baik mungkin, karena sudah mujahadah, sudah puasa, sudah ya menangisi dosa, tidak ada jaminan. Ujungnya hanya Allah yang tahu. Kita ini selamat atau tidak, tergantung daripada kebersihan hati. Selamat tidaknya seseorang, tergantung dari jiwanya. Karena jiwa adalah segala-galanya. Jiwa adalah pimpinan. Kalau hati ini baik, maka ucapan itu akan baik. Kalau hati ini baik, takwa sungguh-sungguh, perbuatan kita akan baik. Kita akan menjadi orang yang takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Siapakah orang Islam yang sesungguhnya? Siapakah orang muslim itu? Al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya itu adalah orang lain selamat dari lesannya. Berapa kali orang lain celaka karena lesan saya, lesan kita. Berapa kali orang lain tersakiti karena lesan kita, sedangkan kita belum pernah minta maaf. Ingat, tidak ada jaminan di hidup ini. Ujungnya hanya Allah yang memegang. Ujungnya hanya Allah yang tahu. Man salima, orang lain akan selamat milisani dengan ucapan orang yang bertakwa itu. Wayatihi, orang lain selamat karena perbuatannya. Artinya lesan dan perbuatannya senantiasa bermanfaat, senantiasa betul-betul menjadikan lesan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mari di penghujung ini kita tobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa penuh dosa, padahal 10 hari pertama di bulan Ramadan Allah melimpahkan rahmat-Nya. Ini nanti besok sudah kedua, 10 hari kedua, termin kedua, maghfirah, Allah mengampuni. Tapi sekarang rahmat-Nya Allah dilimpahkan. Kita sudah di ujung terakhir di 10 hari yang pertama. Artinya kasih sayang Allah banyak masuk ke dalam jiwa yang diterima ini. Kalau hati kita betul-betul diterima oleh Allah puasa kita, maka hati kita akan menjadi lunak, menjadi gembuk,
menjadi halus, kasih sayang kepada siapapun, kasih sayang kepada ya yang lain. Tapi kita maaf, kita terlalu bohongi Allah. Jangankan kasih sayang kepada orang lain, jangankan kasih sayang kepada ibu bapaknya, kasih sayang terhadap dirinya pun kita tidak pernah ada. Apa maksudnya? Kita membiarkan hati kita lupa kepada Allah, kita membiarkan diri kita maksiat, itu artinya kita tidak kasih sayang kepada dirinya, artinya kita biarkan hati kita jauh dari Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya kita tidak kasih sayang terhadap diri kami. Kita membiarkan diri kita masuk neraka karena perbuatan ucapan kita, berarti kita tidak kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Artinya puasa kita tidak membuahkan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, ya mari kita bermujadah sekedar mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima rahmat fadlnya berupa takwa kepada Allah, sehingga takwa itu bisa kita rasakan dalam perbuatan, kita rasakan dalam rasa di dalam jiwa, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita betul-betul lirrasul bi rasul, artinya bisa meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyadari bahwa ini adalah tuntunan dan jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup. Semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan mujadah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya syafi'al khalqi shalatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu wa drikni faqad dalam tuwa bada warbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu saksun alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuwa bada warbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu saksonalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuwa bada warbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu saksonalika. Ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzurillah ya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Saya kira cukup sekian, segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tausiah
di bulan Ramadan ini benar-benar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bimbingan-bimbinganmu Rabbi, guru kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Di bulan Ramadan kita tingkatkan tazalul kita, merasa rendah serendah-rendahnya. Kita tingkatkan perasaan kesadaran bahwa diri kita ini dolim sedolim-dolimnya. Dan kita tingkatkan kesadaran bahwa kita ini orang penuh dosa, sehingga nampak segala dosa kita. Dan kita latih istidor, senantiasa bersolawat, merasa di hadapan Rasulullah, kesadaran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ini penuh dosa, walaupun kita ini orang yang tidak ada arti di hadapan beliau, mari kita latih, tingkatkan ibadah di bulan Ramadan. Tingkatkan kesadaran hati, kerendahan, perasaan dolim dan perasaan dosa ini. Selamat berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Selamat untuk bermujahadah, mendoakan umat masyarakat dengan penuh kerendahan, sehingga balak berupa virus corona yang menimpa bumi ini, Indonesia ini, secepatnya diganti menjadi hal-hal yang banyak manfaat, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil islam, wa khtim lana bi husnil khotimah, bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaziyadz zaman wa a'wanihi wa sairi auliya illahi radhiyallahu ta'ala anhu. Saya kira cukup, segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.